la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepadamu. Jika kamu mengingkari, azab Allah sangat pedih. Jadi ibu-ibu dapat suami di rumah, dapat anak, dapat rezeki, bersyukur atau tidak? Akan ditambah oleh Allah. Anaknya ditambah, suaminya ditambah juga. Tapi apanya yang ditambah? Kasih sayang. Rezeki apa yang ditambah? Barakahnya. Boleh juga yang bertambah itu jumlahnya juga. Boleh jumlah rezeki. Tapi kalau jumlah suami tidak ya. Satu saja bolehnya. Baik. Ibu-ibu yang terhormat, kita selalu bersyukur. Dan janganlah sampai kita lalai akan bersyukur. Cara bersyukur itu adalah selalu berinfak, selalu bersedekah. Siapa yang berterima kasih kepada manusia berarti juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama juga namanya bersyukur. Sehingga terhadap sesama manusia pun, kalau dia memuji atau memberi, berinfak, sedekah, hadiah, kita katakan syukran. Syukran itu artinya terima kasih, syukur. Kalau terhadap Allah, syukran lillah, syukur lillah, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa bersyukur terhadap Allah, bisa bersyukur terhadap sesama manusia. Itu yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, janganlah sampai kita tidak bersyukur, namanya kufur. Lawan dari syukur adalah kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu tidak bersyukur, sungguhnya azab Allah sangat pedih. Ibu-ibu mungkin dengar baru-baru ini ada kelompok Islam, kelompok kecil, tapi dia menang melawan kelompok-kelompok besar. Pertama yang dikalahkannya Uni Soviet, Rusia. Begitu besarnya pesawat tempurnya banyak, kalah oleh dia. Yang keduanya Amerika, 20 tahun menjajah negerinya, kalah oleh kelompok kecil. Apa namanya kelompok kecil itu? Taliban. Jadi Taliban itu adalah kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar. Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 25, kam min fi'atin qalilatin ghulibat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya orang kelompok-kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok-kelompok besar atas izin Allah. Nah, itulah yang terjadi pada Taliban sekarang ini di Afghanistan. Kenapa menjadi perhatian kita Afghanistan itu? Karena sama dengan Indonesia, umat Islamnya lebih 90% Islam semua. Diadu domba lah oleh orang luar antar sesama umat Islam. Diberikan senjata untuk berperang, malah dia tidak mau berperang dengan sesama Islam. Jadi
ada orang Rusia dulu, Uni Soviet, dikirim tentaranya untuk berperang di Afghanistan. Sampai di Afghanistan dia tidak berperang, malah bersahabat dengan Taliban. Kenapa? Karena agamanya Islam. Jadi di Uni Soviet itu, di Rusia itu, banyak orang-orangnya yang beragama Islam, dikirim ke Afghanistan juga beragama Islam, tidak mau dia berperang. Banyakkah umat Islam di Rusia itu? Banyak. Di Uni Soviet ada namanya Dagestan, ada namanya Kazakhstan, ada namanya Uzbekistan. Orang-orang Eropa campuran Asia. Dulu wilayah Turki, sekarang menjadi wilayah Uni Soviet Rusia. Nah, karena dia sama-sama Islam, dia tidak mau berperang. Kalahlah Rusia karena tentaranya tidak mau berperang, malah bergabung dengan Taliban. Nah, begitu juga dengan Amerika yang sekarang ini sudah angkat kaki 20 tahun menguasai Afghanistan dengan cara menfitnah orang Afghanistan itu sebagai teroris. Memfitnah Osama bin Laden sebagai meletuskan gedung tertinggi di Amerika, namanya WTC, Wall Street, tempat perdagangan orang-orang Amerika. Nyatanya bukan dia, orang Yahudi, dituduhnya orang Islam, namanya Osama bin Laden. Osama bin Laden itu membantu orang Afghanistan, maka diseranglah oleh pesawat yang banyak Afghanistan. Katanya agar Afghanistan itu melindungi penjahat yang bernama Osama bin Laden, padahal tidak. Nah, akhirnya setelah Rusia pergi, datang Amerika. Nah, tentara Amerika itu banyak pula yang masuk Islam. Berperang pula lah dia dengan orang-orang non-Islam. Disuruh memerangi sesama umat Islam, dia tidak mau. Walaupun digaji, walaupun senjatanya canggih, tidak mau dia berperang. Kenapa? Pertama, kami sudah bosan perang puluhan-puluhan tahun. Yang kedua, yang akan kami hadapi banyak sesama umat Islam. Jadi kalau sesama umat Islam itu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama umat Islam. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad itu utusan Allah yang sikapnya bagaimana? Asyidda'u 'alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang dengan sesamanya. Nah, jadi ibu-ibu yang terhormat, di samping itu, kalau kita menghadapi orang-orang kafir yang memusuhi kita dengan senjata dan bermacam-macam peralatan, Nabi Muhammad telah memberikan senjata kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu dia berperang bukan begitu saja, ada senjatanya. Dan senjata itu diberikan kepada kita yang tidak berperang. Nah, kita yang tidak berperang di Indonesia, bagus juga membaca doa itu, penghancur musuh-musuh Islam. Yang pertama doanya, Allahumma saddid samlahum. Ah, itu doanya. Allahumma saddid samlahum. Ya Allah, porak-perandakanlah perkumpulan mereka. Jadi kalau mereka berkumpul supaya porak-peranda. Allahumma saddid samlahum. Itu senjata itu. Dalam hadis lain dinyatakan ad-du'a'u silahul mu'min.
Doa itulah senjatanya orang mukmin. Betapa hebatnya doa senjata orang mukmin. Rusia kalah, Amerika kalah, kekuatan-kekuatan komunis kalah di Afghanistan. Kenapa? Doa itu merupakan senjata yang tidak tampak, bukan ciptaan manusia, tapi senjata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tadi apa? Allahumma sattis samlahum, dinasakan perkumpulan mereka. Wa mazyiq jam'ahum, pecahkanlah persatuan mereka. Jadi kalau mereka bersatu akan menghadapi kita, pecah belahkan persatuan mereka. Wa mazyiq jam'ahum. Kemudian doanya wa zalzil aqdamahum, gonjang-ganjingkan pendirian mereka. Jadi pendirian mereka, tujuan mereka untuk menyerang kita, mereka bermasalah dengan pendirian mereka menjadi gonjang-ganjing. Tempat pendirinya tidak kokoh, hatinya gonjang-ganjing. Kenapa orang tak bersalah? Orang-orang beriman akan diperangi. Apalah yang akan dikejar oleh Amerika di Afghanistan, yang daerahnya berbukit-bukit, bergunung-gunung, tidak ada yang menguntungkan bagi mereka. Sehingga hati mereka itu terbelah bagi, apakah ditembak, akan diperang atau tidak. Kalau tidak diperangi, awak sudah digaji, datang jauh-jauh dari Amerika, diberi gaji tiap bulan, diberi pakaian baru setiap bulan, senjata yang bagus dari kasih, oke. Tapi hati untuk menembak itu tidak sampai. Manusia itu punya hati nurani, tidak akan mudah untuk membinasakan orang lain tanpa ada sebab yang paling penting. Tidak bisa dengan alasan asal-asalan. Maka yang terjadi, mazyiq jam'ahum, pecah belah persatuan mereka. Jadi doanya Allahumma sattid samlahum wa mazyiq jam'ahum wa zalzil aqdamahum, gonjang-ganjingkan kepersatuan mereka. Nah, doa seperti itu namanya doa nazilah. Dibaca setelah qunut subuh. Maka kalau qunut subuh ditambah dengan doa tadi namanya qunut nazilah. Gunanya qunut nazilah apabila negeri dalam keadaan bahaya, banjir besar, negeri dalam keadaan musibah gempa besar, atau negeri, negara sedang menghadapi peperangan. Jadi baca doa kalau qunut subuh, Allahumma ihdini fiman hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda. Kemudian baca Allahumma sattid samlahum wa mazyiq jam'ahum wa zalzil aqdamahum, ditambah lagi wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, masukkanlah rasa ketakutan di dalam hati musuh-musuh Allah. Ya, jadi orang-orang di Arab, di Pakistan, suami-suaminya maju ke medan perang, ibu-ibunya di rumah membaca doa, membaca Al-Quran. Apa doa yang dibaca? Allahumma sattid samlahum wa mazyiq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man 'alaik tabarak rabbana wa ta'ala
falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, jadi kudus subuh itu yang ditambah dengan doa khusus ketika dalam keadaan bahaya, kunut itu namanya kunut nazilah. Nah, tentang kunut nazilah ini sepakat seluruh ulama. Tidak ada yang mengatakan bid'ah. Tidak ada yang mengatakan tidak bagus dipakai. Seluruhnya mengatakan kunut nazilah digunakan untuk keadaan negara dalam keadaan darurat. Nah, jadi ibu-ibu yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan banyak doa. Baca selawat ya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya hati kita sudah terisi dan jauh dari godaan setan. Nah, karena itu hati kita harus selalu kita didik, kita berikan untuk selalu mengingat Allah. Ibu-ibu yang terhormat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lebih tinggi lagi sampai dia ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, namanya Muntaha, tempat berhenti. Nabi Muhammad istirahat sejenak, malaikat Jibril berhenti. Nah, tidak bisa naik lagi. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Terus Nabi Muhammad naik lagi tinggi, malaikat saja enggak bisa naik. Nabi Muhammad masih naik. Ada roh seseorang yang bisa naik mengikuti Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyapa roh orang itu. "Hei, fulan," kata Rasulullah. "Malaikat Jibril saja tidak sanggup naik lagi. Engkau masih naik mengiringiku. Siapa engkau?" "Aku adalah orang yang senantiasa seumur hidupku menyebut nama Allah." Itu amalanmu sewaktu kamu hidup di dunia. "Iya, aku selalu menyebut Allah." "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Selalu menyebut Allah. Yang kedua, "Aku selalu berterima kasih kepada manusia dan selalu berterima kasih kepada Allah." Kepada siapa kamu selalu berterima kasih? "Kepada keluargaku, kepada suamiku." Jadi ibu-ibu lain berterima kasih kepada suami. Iya, kadang-kadang kok enggak terima kasih? Lah kewajiban dia ngasih nafkah. Apa lo terima kasih? Banyak kita yang salah. Terima kasih. Walaupun memang kewajiban suami mereka nafkah kasih lo, ya masih simpan. Seharusnya terima kasih ya dah. Terima kasih daun keladi kalau ado tambah lagi. Gara-gara lah buru-buru dengan suami itu terhibur. Jangan cemburu saja. Oh, kok seketik banget. Abang lah yang belanja. Tidak pandai yang belanja kerpiti sebanyak itu. Itu namanya tidak berterima kasih. Buatlah
terima kasih daun keladi, bulan depan ditambah lagi. Nah, jadi begitu juga terhadap anak kita minta tolong, nak tolong angkat kursi, diangkatnya sudah itu, terima kasih ya nak. Ah. Jadi mulai menerapkan terima kasih itu dalam keluarga kita dulu. Terima kasih kepada suami, terima kasih kepada anak kita, walaupun memang kewajiban anak membantu orang tua, tapi tetap kita mengucapkan terima kasih. Nah, mulai dari lingkungan kita, sudah itu dari lingkungan kita ke rumah tangga kita, tetangga kita, kita selalu mengucapkan terima kasih. Nah, ya. Kemudian diikuti dengan selalu memberi hadiah atau memberi sedekah, termasuk terhadap suami sendiri. Berilah hadiah sesuatu. Ibu, pernah enggak ngasih hadiah kepada suami? Pernah. Masih setahun hadiah, waktu ulang tahun senjonya. Harus sering ngasih hadiah. Apa hadiahnya, Bu? Hah? Apa hadiah terhadap suami? Apa kesenangan dia? Ya, kalau sukanya minum kopi, sudah disediakan kopi, walaupun dia tidak meminta, kita sediakan. Nah, kalau dia senyum, itu menunjukkan dia rasa senang. Memasukkan rasa senang ke dalam hati suami merupakan hadiah dan sedekah sekaligus. Jadi yang paling mudah, ibu-ibu lah mencari pahala. Setiap ibu-ibu mencuci piring itu, dihitung tuh airnya itu untuk cuci piring. Yang menghitung siapa? Malaikat. Air mencuci piring itu dicuci berapa banyak habis airnya? Itu nanti sebanyak itu pula pahala dilipatkan ganda oleh Allah. Berniatlah mencuci piring pun berniatlah dengan baik, niatnya ibadah. Jadi mencuci piring itu ibadah juga, namanya ibadah ghairum mahdhah, ibadah yang tidak khusus, ibadah umum. Kalau ibadah khusus ya sholat, puasa, baca Al-Quran, itu namanya ibadah khusus. Tapi ada ibadah umum, membuatkan minuman untuk suami, mencuci piring untuk keluarga, itu pahala semata-mata, niatkan lillahi ta'ala. Itu namanya bagian dari zikir juga. Mencuci pakaian ya ibu, berapa banyaknya mencuci pakaian, buihnya itu dihitung, air yang tercurah itu dihitung, menjemur pakaian, menggosok, itu niatkanlah untuk ibadah, pahala semua-muanya. Pahalanya sama dengan pahala jihad di medan perang. Makanya ibu-ibu tidak boleh maju ke medan perang, karena ibu-ibu sudah berjihad dalam rumah tangga, memelihara anak, memandikan anak. Adik itu airnya itu, berapa banyak air untuk mandikan anak? Memandikan suami, ya berapa pula itu? Lagi memandikan suami lah. Lagi, oh mandi mandi sudah. Menyediakan handuknya pakai lah. Menyediakan gurus giginya. Bu, gurus gigi apa-apa itu harus diganti sekali sampai bulan. Janganlah bertahun-tahun itu tadi ya kurus giginya. Lepas sarang di pangkal lampunya tuh kuman, di ujungnya ya enggak pernah digosok, tapi di pangkalnya tuh bersarangnya. Kadai sapu kena kes tuh. Sekali 4 bulan itu kurus gigi harus ditukar. Siapa yang menukarnya? Ibu-ibu. Itu bapak. Senang hati bapak. Kalau baru lurus gigi. Nah, yang memperhatikan ibu-ibu, besar pahalanya. Dihitung pula tuh buih gosok gigi suami itu, berapa itu? Yang menghitungnya malaikat. Pahala untuk ibu-ibu.
ya Allah. Mudahnya ibu-ibu masuk sarunggu, mudahnya ibu-ibu cari pahala jihadnya ibu-ibu di dalam rumah tangga, jihadnya bapak-bapak mencari nafkah, termasuk jihad maju ke medan perang. Nah itu, begitu juga merawat anak, anak yang menangis, anak yang diobati, mengobati anak tuh, oh besar pahalanya. Ibu-ibu mengelap anak-anak mandi itu, dihitung pula air memandikan anak, kemudian mengelapnya, sabun yang digunakan, itu semuanya dihitung ibadah di sisi Allah, sehingga tercapailah oleh ibu-ibu. Ayat Al-Quran mengatakan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah tercapai itu sehari-hari ibadah semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku sengaja menciptakan jin dan manusia di bumi untuk beribadah. Jadi untuk beribadah itu bukan sholat saja, memandikan suami, memandikan anak, menggosok pakaian suami, menggosok pakaian anak, itu semuanya ibadah. Kenapa? Karena suami itu ciptaan Allah dan amanah Allah kepada ibu-ibu. Seolah-olah dikatakan oleh mereka, hei ibu-ibu, ini seorang laki-laki ini aku amanahkan kepadamu, rawatlah, ini ibadah bagimu. Timbal balik, suami juga begitu, memberikan nafkah kepada istri juga ibadah. Sehingga tercapai pula lah bapak-bapak. Wa ma khalaqtul jinna